home. Lo ngapain ngetok pintu? Kan kita di luar. Kalau dia yang ngetok balas serem juga ya. Ya iya makanya kayak kayak ngajak ngobrol anak bayi. Kalau misalnya dia nyaut, serem gak lu? Jadi, serem. Serem juga. Ya makanya coba lu pikir baik-baik dong. Kalau kita misalnya nih masuk gitu kan, terus kita teriak gitu, selamat siang gitu. Siang. Cici. Kabarin pergi ada dari rumah, ada di sini, nggak pernah pulang. Iya sorry. Mama apa kan nggak khawatir juga. Kamu telepon kayak apa kek? Ntar telepon. Kamu ngapain aja sih di sini? Kerja? Pak Mas. Pasti nggak kerja deh, pasti main deh. Pak Mas, masak. Masak apa? Masak apa? Tante, hah? Tante puasa. Tante. Dipin. Emang aku kelihatan setua itu ya, hah? Tante enak aja ya, Cici. Cici tante dipilih dulu. Cici tante, eh, bukan itu bukan nama. Nggak puasa. Ini apa ya? Ini deh, apalah ini. Cici ya, inget ya. Itu anak buah kamu? Kok agak ini ya? Dapatnya itu, Ci. Terus ini tempat kamu? Iya, Ci. Kok kotor ya? Iya, ya adanya gini, kursi Ci. Kursi ini apa? Nggak enak banget dudukin. Berarti gaji kamu nggak gede. Biasanya ya, si bos ngomong mulu, sekarang diem aja. Cici juga belum dikasih, aduh. Sih, mama apa punya nanti cucu, ya kan? Cici kenapa gak nih? Dengerin gak sih? Dengerin Cici. Yes, Ci. Oke. Okay. Silakan. Terima kasih. Oh, dingin ya? Tadi saya kayaknya minta panas deh. Ini apa? Kok baunya ada aneh-aneh ya? Kasih. Dia bisa masak gak sih? Bisa, Ci. Bisa. Minumannya. Minumannya dia minum. Bilang berapa kali sama lo yang itu, ya kirim lah promosi itu. Kalau udah gue bilang kan gak didengerin ya. Dah. Susah banget sih. Orang dimana-mana itu, mau di rumah kayak mau di kantor kayak. Gak bisa ngertiin gue ya? Ya gak sih? Kamu ngerti gak sih gue? Dek. Gila ya, gak bisa sih. Orang itu semuanya gak punya otak apa ya? Gue usah nikah deh kalau gitu, gak punya pacar. Nikah itu gak usah. Banyak sih mama gue, tapi gak usah. Nah, Ci, gue ngecek bar sebentar. Mau kemana? Sebentar. Mau ngapain? Sebentar. Lu ditinggal? Sebentar. Hey! I came here all this way! Mau kemana? Cik. Selamat, bos. Nggak tahu. Makan buaya kayaknya. Masak ini, bos. Ya, masakin aja. Kayak biasa. Oh. Siap, bos. Rangka. Eh, bentar. Apa lagi? Ini. Tolong lo bacain buat cici gua. Ntar masak ah. Ke mana? Mau ah. Gua nggak berani. Tolonglah. Bos. Ya. Sekali ini aja lu bantuin gua, ya. Bantuin, ya. Tolong masak. Lu mesti. Tambahin ya. Ya, iya gampang. Thank you.
cobain aja, cobain. Daripada marah-marah, cobain. Ya udah, karena bagus, kelihatannya bagus. Ini kamu yang masak. Ini enak juga ya kamu bisa masak ya? Ci Nicole, aku jadi adik Cici udah 28 tahun. Jadi aku kenal banget sama Cici. Cici itu mirip kayak Wagyu steak ini. Cici selalu stres dan memikirkan semua hal. Sampai-sampai Cici lupa memikirkan diri sendiri. Seperti steak ini, yang rasanya makin enak setelah didiamkan beberapa menit. Seharusnya Cici juga ambil waktu untuk diri Cici sendiri. Know when to start thinking, know when to stop thinking. Tertanda adikmu, Dwika. Dek, kamu bisa banget sih. Kok dipukul sih? Adek yang satu. Kenapa ditoyor sih? Itu kan artinya sayang, biarin aja. Ya udah. Iya. Ya udah makan enak lagi loh. Aja. Cik. Enak loh, suka. Kamu pintar juga ya? Iya. Gaji kamu berapa ya? Ih, Cici, hati-hati di jalan tuh kan taksinya juga udah datang. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama Cici. Kamu ya. Apa-apa Cici. Ih, bukan kamu, dia. Terus belakang, belakang. By the way, pacar kamu tuh siapa namanya? Vina. Via. Iya, Via. Via itu apa kabar tuh? Udah enggak sama aku sih. Hah? Udah, enggak. Udah enggak? Enggak. Ya udah enggak apa-apa, dia enggak kelihatan baik kok. Enggak, biarin aja, udah. Cici enggak berhak ngomong kayak gitu sama Via. Hah? Cici enggak kenal sama Via. Iya, emang Cici enggak kenal, tapi tiap kali Cici lihat kamu sama dia, kamu kelihatan kayak tertekan gitu loh. Sekarang gini deh, Cici pikir. Coba Cici pikir lagi. Aku kelihatan tertekan karena ada dia atau karena ada Cici? Udah lah, Ci. Tuh, taksinya udah nunggu. Ih, drama banget sih. Selanjutnya, di Datang-Datang Lapar. Selamat sore. Mei. Mbak Ci.